Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ica di channel Z Apple Kiss. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan di patung Buddha ya guys ya, Big Buddha yang ada di Tung Chung, yaitu di Lantau Island, Hong Kong. Oke, let's go. Naiknya cukup tinggi guys. Patung Buddha setinggi 34 meter dan terbuat dari perunggu ini terletak di dekat Biara Polin di Ngongping, Lantau Island, Hong Kong ya guys ya. Dan patung Buddha ini mulai dibangun pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1993. Jadi selama 3 tahun ya guys proses pembangunan patung Buddha ini. Wow. Biara Polin dan patung Buddha ini dibuka untuk umum antara jam 10 dan 17.30 ya guys ya. Untuk menuju ke patung Buddha ini kita bisa naik bus nomor 23 dari Tung Chung atau bus nomor 2 dari Mui Wo ya guys. Bisa juga naik kereta gantung dari Tung Chung. Oke. Di dalam patung Buddha itu juga ada sebuah galeri ya guys ya. Jadi di sana ada foto-foto gitu yang dipajang dan juga ada stand-stand yang menjual souvenir dari batu-batu giok kayak gitu. Cuman kita dilarang untuk membuka kamera ya, dilarang take video ataupun take foto di dalamnya kayak gitu. Dari sini kita juga bisa menikmati keindahan pegunungan Lantau ya guys yang begitu menakjubkan, masya Allah. Oke, sekarang kita nikmatin aja perjalanan kita keliling patung Buddha ya guys ya. Oke, let's go. Anjingnya tadi apa ya? Wah, ada dua lagi gede-gede. Duh, bau dupa. Tahu ini tempat apa? Ini tempat sembahyangan di sini. Oh, tapi tutup ya guys ya ini.
Oh, ada apa itu? Oh my God. Itu lagi sembahyangan atau gimana? Asapnya parah, bau asap guys. Ada sapi tiga, gede-gede lagi. Ada banyak sapi guys di sini. Tadi di sana ada tiga, ini ada dua, yang di sana ada satu. Tapi sapinya pendek-pendek ya, lucu. Tuh ada lagi, yang di sana tadi juga ada tiga. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari The Apple Kids. Semoga bermanfaat dan terhibur. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Bye.